Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak ajar macam mana buat ketupat. Orang dia tak tahu lagi buat ketupat. So saya akan ajar saya cara buat ketupat. Dia senang je. Kita perlukan daun yang telah dibuang didinya. Okey. Kita ambil. Okey, kita ambil sini. Daun yang pertama kita buat begini. Kita buat begini 3 kali pusing. Dan macam ni, daun yang kedua 3 kali pusing. Okey. Lepas tu kita just selangkan dia begini. Lepas tu yang nombor 2 ni masuk bawah ni. Dekat sini. Masuk bawah ni. Ambil sini. So yang ketiga atas dia. Ambil sini. So dia ada sini. Di sini. Yang ni kita select sini. Okay. So dia dah jadi begini. Bila jadi begini, yang bawah ni kita ambil di sini. Masuk yang kita belikkan yang ni, masuk di sini. Selangkan dengan yang ini. Sampai dia jumpa ke bawah ni. Selangkan dia. Selangkan setiap satu daun. Okey, lepas tu yang ini kita selangkan masuk di sini. Tarik. Okey, yang ni kita selangkan di sini sampai jumpa ke ekor dia. Ekor dia. Baik. Dan yang ni kita tarik dia di sini. So dah jadi. Hanya untuk ketatkan saja sampai dia betul-betul ketatlah. Ketatkan dia sampai ke ujung daun. Kita kena tariklah satu-satu sehingga dia betul-betul ketat untuk di dah jadi ketupat. Kalau orang Melaka panggil ni ketupat masak. Okey, sekian.